kesempatan kita lagi. Bagi kita nak balik kata solusi nak. Hidup hari ini bergantung pada pendapat saya keluar masuk. Ya. Kalau masuk tak keluar ambil lah. Kalau keluar tak masuk ambil. Ya. Sedangkan apa yang ada pada kita hari ini, kita maka harus berdaulah bangku kapal kat gereja saya daripada kita hari ini, maka akan lucutlah segala-galanya. Maka jelaslah, tidak salah dan tidak keterlaluan lah sekiranya kita katakan hidup ini adalah politik. Apabila terkejut daripada tidur, maka segala-galanya tidak ada apa yang ada. Dan kita ambillah itu letak di hadapan kita. Barang siapa meletakkan mati ataupun kembali itu adalah di hadapan kita, maka itu merupakan satu kaedah, satu jalan yang boleh membawa manusia menurut ke arah kebaikan. Tapi sebaliknya, barang siapa meletakkan kegilaan kepada dunia, kasih kepada dunia, maka dianya adalah kepala kepada segala keburukan. Oleh kerana itu, saudara kita bahawa sahaja hidupnya adalah yang dikehendak dunia khairul umumi asyatuh sebaik-baik pertengahan. Kalau ada 400 juta kau kedudukan kita pertengahan, maka selamatlah kita. Jadi bukan menghalang untuk mencari kesejahteraan hidup dunia ini, bukan. Tidak ada penghalang. Tidak menghalang. Melainkan memberi pemesuran. Oleh kerana itu, hidup kita hari ini, perkara kaedah perjalanan ini, kita jangan abai. Kita letaklah benda ini di barisan hadapan kita. Kita sentiasa buat pengukuran dalam kehidupan kita seharian. Apakah kita lemah? Apakah kita, apa ni, kata ada kemajuan? Itu kena kita tengok sentiasa. Sebab tempat yang kita pukulnya adalah tempat bakar, tempat kacar. Bukan perkara yang main-main. Bukan perkara yang boleh kita jamah lepas ataupun tak boleh, kita tak boleh nak orang kata tidak perkara main-main lah. Jadi oleh itu, sekali lagi saya akan banyak terima kasih dan memohon maaf atas segala kesilapan, kesilajaran dan sebagainya. Maka perlulah kita bergabung tenaga, bergabung fikiran supaya kaedah perjalanan kita ini tidak bawa kepada kerosakan ataupun kekelemahan. Supaya kaedah perjalanan kita ini akan hidup semua bekal di dalam perjuangan.